Saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamatsil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Apakah saya mesti meminta maaf? Contoh, dalam Islam dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Apakah perlu saya minta maaf? Udah tuh jawab. Nah, ajaran saya, kalau saya perlu minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Nauzubillah.